dan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di Jepang aja kalah yang memproduksi mobil itu. Jadi umat ini apa namanya, ya masyarakat Indonesia ini konsumen, mungkin saya nggak tahu, mungkin konsumen terbesar daripada mobil produksi Jepang. Dan sayangnya artinya kita umat Islam yang 200 juta tapi sebagai konsumen untuk buat mobil dan motor aja kok kayaknya sulit. Sebenarnya nggak sulit sih, tapi itu adalah masalah yang sebenarnya terkait dengan masalah kita. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, Islam itu punya perbedaan dengan agama lain. Di antaranya ketika kita membicarakan peradaban, jadi titik bedanya itu kalau Islam ketika kita bicara ekonomi, politik, dan sebagainya, termasuk produksi yang tadi itu, nggak boleh dilepaskan dari agama. Tapi mungkin bagi agama lain, itu bahkan jangan dikaitkan. Kalau kita harus dikaitkan. Sederhananya, kalau kita sholat, kita perlu tutup aurat dengan berpakaian. Kalau tidak tutup aurat, batal sholat kita. Jadi harus punya pakaian. Untuk punya pakaian, harus ada duit. Untuk bersholat, harus wudhu. Untuk wudhu, ada air. Namanya wudhu, ya pakai air, bukan tayamum. Untuk air, dalam konteks kita sekarang, ya bayar bil. Kecuali kalau di masjid, tapi masjid pun kan bayar bil juga. Jadi tanpa ada ekonomi tadi, batal ibadah kita. Buka puasa Ramadan, ada makanan. Mau menyediakan makanan untuk orang yang berbuka atau kita yang buka, ada makanan. Kalau enggak buka puasa nanti. Apalagi ibadah umroh dan haji dan sebagainya. Jadi ringkasnya, ekonomi itu sesuatu yang enggak bisa dilepas dari umat Islam. Tapi sayangnya sekarang kalau kita mau umroh atau haji, mobil yang mengantarkan kita ke airport ataupun bus, pesawat yang kita naikin, ini jutaan, puluhan juta orang itu atau ratusan juta tiap tahun, itu berjuta-juta orang itu, naik pesawat untuk ke sana. Kemudian hotel yang mereka tempatin, bahkan mungkin oleh-oleh yang mereka beli di sana. Jadi untuk ibadah saja, kita itu sebenarnya bergantung kepada yang lain untuk melakukan ibadah kita. Tapi kita bergantung kepada yang lain. Harusnya umat Islam memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi terkait dengan ibadah. Kalau tidak, ya dari sisi ekonominya kita sekarang seperti begini menjadi konsumen, ya, harusnya bisa itu dilakukan. Umat Islam tiap hari ada yang pergi umroh, puluhan ribu orang. Itu artinya kalau umat Islam punya pesawat satu ya atau berapa lah untuk menampung itu yang jemaah umroh, itu kan luar biasa. Umat Islam punya pesawat untuk umroh, ada tiap hari yang pergi umroh itu kalau kita ke Soekarno-Hatta atau yang lain. Tapi kenapa sekarang kita naik pesawatnya punya mereka, kemudian bus yang kita mengantarkan ke sana juga punya mereka, mobil yang kita naikin punya mereka, kita udah susah, mobilnya kita kasih duit lagi untuk orang Jepang lain sebagainya. Jadi sepertinya Islam itu terpisah dengan ekonomi, padahal hadis Nabi kan menyebutkan kadal fakru ayakuna kufrat, betapa banyak karena kefakiran, karena kemiskinan itu mendorong kepada kekufuran.
karena persoalan ekonomi mereka menjadi proksi baik pada kekuatan asing atau kekuatan yang bahkan memusuhi Islam karena persoalan ekonomi. Banyak orang gara-gara ekonomi merampok, membunuh dan sebagainya. Padahal sebenarnya umat ini jika bergerak dan bahkan terkait dengan ibadahnya saja ada faktor-faktor ekonomi untuk ibadahnya tadi. Untuk buka puasa kita memerlukan makanan, minyak gorengnya, tepungnya. Bukan kita. 200 juta umat Islam di Indonesia ini, tapi minyak gorengnya susah kita dapatkan yang produksi muslim. Susah air kita untuk kita minum lain sebagainya. Jadi Islam itu gak bisa dipisahkan dengan ekonomi. Karena tanpa ekonomi tadi yang sederhana, batal ibadah kita. Jadi ketika kita bicara Islam, bukan ketika kita bicara cuma di masjid. Bahkan apa yang ada di masjid ini pun bahan materialnya juga bukan lagi-lagi dari umat Islam. Untuk mendirikan tempat ibadah saja, kemandirian kita itu hilang. Sepertinya kita cukup untuk dengan memakai saja apa yang ada dari semennya, dari keramiknya, dari lampunya, dan sebagainya. Jadi ini salah satu faktor yang membuat Islam itu terbelakang. Karena kita memisahkan seakan-akan ketika kita bicara agama itu kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu iya dari sumbernya, tapi bukan berarti kehidupan kita itu lepas dari agama atau tidak terkait dengan agama. Jadi jangan kita beragama hanya ketika waktu sholat atau ketika kita melaksanakan ibadah mahdhoh. Ibadah itu selain ibadah mahdhoh tadi ada aspek-aspek yang muamalahnya, yang terkait dengan hukum. Hukum itu gak bisa dilepaskan dari agama. Kehidupan sosial itu gak bisa dilepaskan dari agama. Alam ini gak bisa dilepaskan dari agama. Allah itu sekarang pun mengatur kita. Orang biasa bilang Tuhan itu ngatur rezeki, kematian dan kawin atau nikah itu. Oh belum jodohnya. Oh rezeki di tangan Tuhan. Bagi kita seorang muslim, bukan cuma rezeki, hidup dan mati kita, apa yang mengatur kehidupan kita, itu gak lepas daripada kekuasaan dan kehendaknya. Dari apa yang terjadi di alam ini, tsunami kah, gunung meletus kah, apa yang ada di sini, bukan tidak terlepas daripada kehendaknya. Dan itu ada di pembukaan undang-undang dasar kita. Kemerdekaan kita pun itu atas berkat rahmat Allah. Kan itu yang pertama. Karena dulu orang tahu berjuang pun kalau dia tidak menghendaki, enggak, belum tentu terjadi. Dan enggak ada yang tahu kalau bom itu akan jatuh di Hiroshima dan Nagasaki yang di Indonesia ya, bangsa Indonesia waktu itu. Tapi tiba-tiba itu terjadi. Tiba-tiba tsunami terjadi. Konflik antara GAM dengan RI pun dengan TNI pun itu terselesaikan. Itu gak lepas daripada kehendaknya. Jadi kelirunya umat Islam sekarang ini, dia memandang peradaban tadi itu seakan-akan tidak diwarnai atau tidak menjadi agama Islam ini tidak jadi landasan. Jadi kita seperti ada split, ada keterpisahan. Menteri agama sepertinya ngurusin agama. Kalau belajar agama, kalau di dalam kurikulum itu di Departemen Agama. Terus kalau Departemen Pendidikan Nasional, apa kita nggak bisa agama kita letakkan di mana? Misalnya, seperti begitu. Jadi Kementerian Agama bahkan direduksi untuk sekedar ya masalah nikah biasanya orang kemenang. Dengan kalau urusan haji, urusan yang lain, enggak biasanya. Seperti begitu, itu pun gak selesai. Itu pun berat untuk ngurusin haji itu aja berat. Apalagi tambah yang lain. Tapi kalau sebenarnya dalam kehidupan kita, Islam ini adalah dia bukan sekadar ritual. Kalau yang agama lain mungkin ya, ritual. Gak perlu bicara pendidikan terkaitnya dengan Islam, dengan agama. Kita bicara ekonomi gak perlu kaitkan dengan agama. Ekonomi dengan Yahudi, mungkin enggak. Ekonomi dengan Konghucu, mungkin enggak. Tapi kalau kita dalam Islam,
itu diperlukan. Ketika kita bicara politik seperti sekarang, itu diperlukan. Beda. Karena tujuan politik di dalam Islam untuk menjaga nilai dan aturan agama. Itu tujuan yang tertingginya. Ngapain kekuasaan diraih kalau dengan kekuasaan itu akan menjerumuskan dia ke neraka? Dengan kekuasaan itu dia akan semakin jauh dirinya daripada Allah dan Rasul. Kekuasaan itu justru seharusnya didapatkan dan digunakan untuk mendekatkan dirinya dan masyarakatnya. Jadi perlu kekuasaan itu di dalam Islam. Jangan seperti, ya kalau politik gak penting, seakan-akan terpisah, keliru. Ketika kita pendidikan, keliru. Kita gak ngecek apakah pendidikan yang diterima oleh anak kita atau yang dulu kita pernah dapatkan itu kaitannya dengan Islam ini seperti apa. Pada belajar biologi seperti teorinya Darwin, ketika kita belajar sejarah kemudian kita tidak melihat keagungan dan kebanggaan sebagai seorang muslim kepada sejarah yang luar biasa, umat Islam waktu itu luar biasanya. Pelajaran yang penting yang digait yang bisa kita ambil dari mereka. Jadi dunia sekarang atau yang disebut dengan dunia modern itu adalah dunia yang meminggirkan agama. Agama itu diletak menjadi hubungan dia dengan Tuhannya, hubungannya privat, tidak dibawa ke ranah sosial. Tapi kalau dalam Islam nggak boleh begitu. Islam itu adalah agama yang dia juga terkait, bahkan seharusnya menjadi landasan bagi peradaban. Jadi kalau kita bicara Islam itu luas, bukan hanya ketika kita bicara oh sholatnya gimana, tapi perilaku politiknya gimana, perilaku sosialnya gimana, perilaku ekonominya bagaimana. Nah sekarang ini seperti ada kesenjangan, ada juga keterkaitan yang sekarang sudah kita lihat di masyarakat, tapi itu masih belum memadai ketimbang yang seharusnya terjadi kepada umat Islam. Jadi bicara Islam, bicara peradaban. Jangan berpikir kalau kita bicara pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, kita enggak ada kaitannya dengan agama, keliru. Kalau belajar agama harus di pesantren, keliru. Berarti kalau kita belajar umum, kita enggak perlu dong agamanya di mana? Sebagai seorang muslim, itu dia hidupnya itu enggak boleh lepas dari Islam. Agama lain punya pengalaman yang buruk ketika itu dikaitkan dengan agama. Itu yang terjadi di masyarakat barat dulu. 1000 tahun yang lalu mereka ingin kait, mereka jadikan itu ada keterkaitan lain sebagainya. Itu yang mereka sebut dulu Dark Ages, zaman kegelapan. Zaman modern, zaman yang agama itu dilepaskan dari kehidupan manusia. Tapi 1000 tahun yang lalu umat Islam yang berjaya. Dan umat Islam dulu berjaya karena justru Islam itu menjadi landasan daripada kehidupan mereka. Justru kita akan semakin jauh dari Islam ketika Islam itu kita lepaskan. Jadi seperti tadi, kita beribadah, asik dengan beribadahnya, tapi kita tidak memperhatikan faktor-faktor yang memenuhi ibadah kita itu kita tidak pikirkan. Nanti buka puasanya, sahurnya, kita enggak pikirkan minyaknya, bahan bakunya, dari mana kita beli, yang penting sudah tersedia. Jadi ini yang sekarang masalah umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi masalah umat Islam secara global. Memandang agama ini, dia terpisah dari apa yang mungkin bisa kita sebut dengan peradaban tadi itu. Artinya kehidupan kita secara umum. Harusnya, dalam konteks Islam, itu gak boleh dilepaskan.
Ketika agama itu dilepaskan dari kehidupan, itulah apa yang disebut dengan sekular. Keterpisahan atau meminggirkan agama itu menjadi salah satu faktor saja daripada kehidupan kita. Bukan faktor yang terpenting, salah satu faktor. Tapi bagi kita umat Islam, agama itu bukan salah satu faktor, tapi faktor yang terpenting. Karena tujuan hidup ini adalah untuk ibadah. Itu tujuan filosofi hidup kita itu. Karena akan ada kehidupan akhirat nanti, itu yang lebih penting. Ibadah tentu artinya bukan hanya sebatas melakukan rukun Islam dan rukun iman. Ibadah itu adalah keseluruhan dalam kehidupan kita. Orang yang bekerja juga adalah beribadah. Orang yang berusaha, orang yang belajar, itu adalah orang yang fisabilillah. Orang yang sedang berjihad. Kita pun belajar untuk sesuatu yang baik, dan itu banyak hadisnya. Ayat Al-Qur'annya juga ada. Itu sama dengan orang yang sedang berjuang. Begitu mulia dan tingginya belajar itu, pendidikan itu. Makanya para ulama kita dulu itu kalau untuk belajar enggak ada yang menetap di daerahnya, pasti keluar. Yang disebut dengan ulama pasti dia keluar, minimal ke Mekah. Biar dia tahu, atau ke Madinah. Dimanapun dia berada, yang namanya ulama pasti dia akan kunjungin itu Mekah dengan Madinah. Keluar. Apalagi kalau hadis, dia cari gurunya dari mana-mana ya. Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, perjalanannya itu panjang. Imam Syafi'i dan lain sebagainya, perjalanannya panjang. Kecilnya di Palestina, kemudian belajar di Mekah, lama di Madinah, kemudian ke Baghdad, meninggalnya di Mesir. Panjang perjalanan mereka dulu. Salah satu alasannya karena belajar itu adalah sesuatu yang mulia. Dan itu sama orang yang berjihad. Bahkan Allah mengagungkan orang-orang yang belajar itu, mengangkat derajatnya dan sebagainya. Mereka paham itu. Jadi motivasi belajarnya itu tinggi dan lebih. Kan beda dengan sekarang. Ujian aja orang belum tentu belajar, apalagi niatnya ibadah. Kalau ada nonton bola dengan ujian besok, UN sekalipun, mungkin bola yang siaran langsung itu didahulukan. Mau siaran Indonesia, apalagi yang El Clasico atau apalah itu, yang di Inggris dan sebagainya. Jadi karena belajarnya tidak dibingkai dengan ibadah. Anak-anak kita atau orang tuanya gak tahu kalau dia belajar itu sebenarnya dia sedang berjihad. Kalau niatnya baik, berusaha itu, kalau dia melakukan sesuatu dan kepentingan untuk umat, sama dia sedang berjihad. Orang dulu kan begitu, para sahabat Nabi itu. Dia menyebarkan Islam ke Nusantara ini sama dengan orang yang sedang berjihad. Kalau enggak jadi mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Itu kan karena orang dulu dia mau datang. Bukan sekedar dagang untuk datang ke sini. Barangnya apaan mau dibawa ke sini dulunya. Orang Belanda yang bilang mau datang karena mau cari duit. Mereka itu mau memberi hidayah kepada orang-orang yang tinggal jauh dari Arab, makanya datang ke sini atau datang ke Cina dan lain sebagainya. Itu tujuan tertinggi mereka, bukan mau cari motivasi ekonomi. Adapun ekonomi itu ya mungkin itu sebagai akibat saja dari kedatangan mereka. Bukan datang ke Indonesia waktu itu, nggak tahu pun dulu Indonesia apa kali ya. Orang-orang dulu datang itu karena mereka tahu yang Islam itu dapatnya di sana, Timur Tengah. Ada pasti manusia entah di pelosok di dunia manapun. Nyebarlah mereka karena memberi hidayah kepada orang itu, pahalanya itu luar biasa. Itu yang menjadi dasar kepada mereka. Sehingga mati pun di dalam perjalanannya itu adalah mulia. Kan begitu orang waktu seperti hijrah Nabi dulu pun kan. Dari Mekah dulu ke Madinah, kan tinggalin semua barang yang ada. Suami ninggalin istri ninggalin suami, ninggalin anak, ninggalin orang tua, apalagi harta, nggak dibawa. Karena panggilan
terlalu tinggi, mendalam sekali. Nah, sekarang ini itu seperti terpisah. Jadi dia bisa orang yang bagus ibadah mahdohnya, tentu itu sesuatu yang baik, tetapi kemudian dia banyak kekurangannya di dalam kehidupan. Dan ini yang perlu diatasi. Mengembangkan Islam itu menjadi sesuatu yang luas. Dan peradaban di dalam bahasa Arab, termasuk bahasa Indonesia, adab, peradaban. Ada kata adab, adab ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Peradaban, ya kita bicara peradaban berarti kan politik, ekonomi, sosial, budaya. Bahasa Indonesia pun kalau kita lihat, itu terkait dengan adab. Adab ya terkait juga dengan nilai-nilai agama loh. Jadi bukan berarti kita bicara seperti sekarang ini, biasanya ketika diajarin teori-teori politik dan lain sebagainya, tidak ada kaitannya dengan adab, tidak ada kaitannya dengan Islam. Bagi seorang Muslim, itu keliru. Bagi seorang Muslim, itu keliru. Tapi kalau bagi manusia Barat, misalnya, itu sebuah keharusan. Nanti akan ditanya, agama mana? Agama nggak ada kaitannya dengan itu. Oh, jangan bawa dan lain sebagainya. Jangan bawa-bawa agama. Tapi kalau kita bagi seorang Muslim, nggak boleh begitu. Tadi ada kata peradaban, ada adab. Di dalam agama juga begitu. Selain peradaban, di dalam bahasa Arab itu ada hadoroh atau juga ada tamaddun. Tamaddun juga artinya peradaban. Tamaddun ini terkait juga dengan kosa katanya, madana, dan pada akhirnya juga adalah din, agama. Dan ini juga yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah Yastrib menjadi Madinah. Madinah itu ya kota, ya tamaddun, peradaban tadi. Di mana din itu, agama dalam pandangan Islam, agama dalam pandangan Islam dia terkait dengan peradaban. Mungkin agama dalam peradaban dalam agama lain belum tentu terkait. Jangan bawa-bawa. Tapi kalau bagi kita bicara peradaban, bicara agama. Bicara agama, bicara peradaban. Jadi jangan berpikir kalau belajar agama di pesantren. Terus di luar pesantren atau bicara agama kita di masjid. Di luar masjid agama itu absen. Keliru. Karena agama itu hadir setiap saat bagi seorang Muslim. Dia tidak dibatasi oleh tempat. Jadi kalau di mall atau di pasar, bagi seorang Muslim dia akan teringat dan terkait dengan agama. Kalau dia pedagang, kejujuran itu perlu ada. Kalau waktu sholat dia tetap perlu ingat. Jangan gara-gara usaha kemudian dia abaikan, dia lupakan. Ini yang masih kurang dan menjadi persoalan bagi umat Islam. Jadi untuk melakukan itu tentu diperlukan pendidikan. Pendidikan yang dia tahu agama dan tahu sekaligus persoalan yang terjadi. Nah sekarang ini biasanya ustaz-ustaz pun biasanya ya kurang dalam sains, biasanya polanya, atau di dalam yang lain. Jarang ustaz itu yang dokter. Jarang orang yang hafal Quran, pakar tafsir. Kalau di kita sekarang, jangankan pakar tafsir yang dokter, pakar tafsir aja masih kurang ya. Jadi jangankan mengaitkan agama menjadi landasan kepada peradaban, kualitas keilmuan dalam agama pun kita kurang. Kualitas dalam keilmuan yang lain pun
umat Islam ini dalam teknologi dan lain sebagainya, tentu ada beberapa pengecualian, tapi secara umum itu masih kurang. Jadi kita jangankan punya dua kaki, satu kaki pun baik itu dalam ilmu keagamaan atau ilmu yang disebut dengan umum, itu masih kurang. Belajar agama pun kita sekarang perlu ke negara barat dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan di umat, dan ini harus diatasi agar umat Islam itu bisa maju dan bangkit. Tanpa itu yang disukai Belanda dulu. Jauhkan agama itu dari kehidupan, tempatnya pun dikasih tempat yang jauh dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Mohon maaf jika ada kekhilafan dalam apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lanjutkan lagi, sedikit lagi. Di dalam Al-Quran digambarkan banyak mukjizat yang Allah berikan kepada para anbiya. Itu tentu secara rasio bukan hanya dulu, sekarang pun mungkin bagi orang yang tidak beriman itu bisa mempertanyakan bagaimana mungkin, apakah betul itu sebuah fakta tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya dibakar tapi tidak terbakar, bahkan api itu menjadi dingin. Itu disebutkan di dalam surat At-Taubah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dari Mekah kemudian ke Palestina pada saat itu, kemudian balik lagi ke Mekah dalam semalam, bahkan mi'raj lagi, naik lagi ke langit. Secara rasio itu sulit dicerna. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam bukunya itu menyebutkan bahwa itu mungkin terjadi, karena itu adalah mukjizat. Karena yang menjadi penyebab akhir, penyebab daripada peristiwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada zamannya Imam Al-Ghazali, menurut para pemikir pada zamannya ataupun setelah zaman itu, sulit untuk mencerna. Dibakar, ya pasti terbakar. Kalau tidak terbakar, itu mungkin dongeng. Tapi bagi kita orang beriman itu kan bukan dongeng, itu fakta. Tapi kalau bagi rasio kan susah. Dibakar ya harus terbakar, apinya kan besar. Tapi Al-Quran mengatakan, Kulna kuni barnaw wasalama ala Ibrahim. Bahkan api itu adalah dingin, jadilah api itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Jadi di sini kita sebagai orang beriman mengambil pelajaran bahwasanya itu pun dibakar, tidak terbakar karena Allah mengkehendaki seperti itu. Nggak bisa dibayangkan Nabi di Mekah kemudian, bahkan banyak para sahabat waktu itu mempertanyakan Nabi, bahkan gelar Abu Bakar As-Siddiq, itu Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan turun gara-gara itu. Yang lain pada itu mempertanyakan gimana? Perjalanannya itu kan mungkin sebulan lebih, pulang balik lagi sebulan lebih, minimal itu perjalanan paling cepat itu sebulan perginya, pulang balik berarti 2 bulan. Nabi dalam semalam, gimana kita nggak bertanya kepada Abu Bakar? Abu Bakar pernah waktu itu sampai ke Palestina, ditanya kepada Abu Bakar gimana itu. Karena Abu Bakar pernah ke Palestina, para sahabat nanya ciri-ciri Palestina gimana sih, dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu begini begitu dan lain sebagainya. Oh betul, itu juga yang disampaikan Nabi. Kemudian gimana mungkin naik lagi ke langit? Apa enggak hancur badan? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Hamba abadan idza shallah. Hamba itu yang hamba, yang namanya hamba itu ya jiwa dan raga, itu hamba. Hamba yang
dia melakukan sholat. Kan yang sholat itu bukan cuma jiwanya, raganya juga. Loh, kok bisa raganya ke sana? Malah hancur. Tapi Allah menggendakin itu. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Bahkan bukan hanya memindah Nabi Sulaiman alaihissalam, itu bahkan memindahkan istana. Kalau Nabi Muhammad sendiri, kan lebih sulit memindahkan semua yang ada di istana itu dengan segala isinya dipindahkan dalam sekejap mata, sekelip mata. Kan lebih sulit itu. Kalau itu mungkin, kenapa ini tidak mungkin? Kalau setan aja bisa turun dari jauh dan lain sebagainya, setan, makhluk yang terkutuk, itu aja bisa dalam waktu yang cepat menggoda dan lain sebagainya. Ini hamba yang paling dikasihinya. Kenapa enggak mungkin? Setan yang terkutuk aja bisa. Masa hamba yang paling dimuliakannya? Enggak bisa. Nah, intinya adalah dalam kehidupan ini kita sering mendapatkan, ada siapa yang manusia enggak dapat musibah? Dan siapa manusia juga kadang-kadang ada keberuntungan yang terjadi kepadanya tanpa dikehendakinya dan dipikirkannya sebelumnya. Kemerdekaan kita enggak kebayang. Sebelumnya, oh tahu akan merdeka 17 Agustus, tahulah misalnya 6 bulan sebelumnya, belum tentu. Enggak ada yang memprediksi itu. Tsunami, enggak tahu. Kalau tahu pada ngungsi semua ke Medan dulu. Penyelesaian masalah apa namanya TNI dengan GAM seperti tadi dan banyak lagi yang lain. Itu artinya tanda ayat. Dalam Al-Qur'an itu tanda itu artinya ayat. Itulah tanda-tanda daripada kekuasaannya. Supaya orang beriman melihat fenomena begitu makin dekat kepada Allah. Jadi alam ini enggak dilepaskan. Itu kita tadi, bukan agama itu, enggak. Fenomena alam ini enggak boleh dilepaskan bagi seorang beriman. Bukan hanya sekadar dia secara mesin seperti begitu, tidak. Itu adalah semuanya karunia-Nya dan anugerah-Nya. Tanpa karunia-Nya itu tidak terjadi seperti itu. Itu yang sering terabaikan. Sehingga kita berpikir ya agama tadi kita lepaskan daripada alam, fenomena alam atau kehidupan. Agama dilepaskan dari politik. Sekarang juga memprihatinkan. Kalau bicara pemimpin jangan lihat agamanya. Itu sudah melanggar akidah. Mengatakan seperti begitu itu sudah melanggar akidah. Jelas Allah mengharamkan pemimpin kafir, kemudian dia menghalalkan. Itu melanggar akidah. Jelas Allah mengharamkan minuman keras, dia menghalalkan. Gak apa-apa, boleh minuman keras itu. Lebih besar dosanya mengatakan boleh minuman keras ketimbang orang yang minum minuman keras. Lebih besar dosanya orang yang menghalalkan zina ketimbang yang melakukan zina. Karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Nah sekarang dalam politik misalnya, oh gak apa-apa, jangan lihat agamanya. Lebih besar dosanya orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu melanggar akidah. Ini umat juga gak ngerti. Ini yang keliru juga. Karena tujuan kepemimpinan dalam Islam itu sakral. Bukan cuma benahin ekonomi. Bukan itu tujuan utamanya, itu penting. Tujuan utama adalah supaya nilai dan aturan yang Allah tetapkan itu juga bisa dilindungi. Yang Muslim saja belum tentu bisa melindungi, apalagi non-Muslim. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam kehidupan kita tadi, nilai-nilai, seringkali agama itu kita kecilkan. Negara maju kan yang menjadi ukurannya pendapatan per kapita. VIP yang menjadi ukurannya adalah jabatan atau bayaran. Kalau di rumah sakit itu jabatan sekaligus bayaran, itu VIP itu. Atau kalau nonton di mana itu, di stadion bola itu, karena baik kalau bayarnya mahal duduknya di VIP. Yang namanya pintar itu IQ-nya. Dalam pandangan saya ini kurang lengkap. Namanya kaya materi. Ini cara pandang yang tadi mengkerdilkan agama. Agama enggak dibawa jadi ukurannya. Negara maju
negara yang akhlak dan adabnya tinggi. Negara maju bunuh dirinya tertinggi di dunia. Kemudian yang namanya kaya tapi stres atau banyak masalah lain sebagainya. Dalam pepatah Arab itu aghnal ghina al-aqlu wa akbarul faqri al-humku. Yang paling kaya itu adalah yang akalnya luas, yang pintar itu, yang bijak, lapang dadanya, itu yang kaya. Biarpun hidupnya sederhana secara materi. Orang-orang dulu mungkin sederhana tapi bijak, lapang, luas ilmunya, itu kaya. Wa akbarul faqri al-humku, yang paling bodoh itu, yang paling miskin itu adalah kebodohan. Yang miskin itu sebenarnya adalah yang bodoh. Tapi kalau cara pandang materialis yang ada, kaya harta, miskin harta. Ada orang yang dia biarpun hidupnya sederhana, mungkin orang yang banyak di kampung, orang tua kita kalau mudik lain sebagainya, biasa-biasa saja. Tapi adab, akhlak, ininya lebih bijak dia ketimbang orang kota kali ya. Dan sebaliknya, banyak orang yang rumahnya mewah lain sebagainya, tapi hidupnya tidak bahagia. Banyak yang hartanya sederhana, itu juga dia merasakan kebahagiaan itu. Orang yang penting, kalau di dalam struktur masyarakat Islam, yang VIP itu adalah ulama. Karena dialah ulama yang berwibawa, yang paling takut kepada Allah. Itulah VIP. Tapi kalau sekarang kan tidak, ulama itu bagian baca doa aja di akhir acara, nggak diletak di depan, pejabatnya udah pada pulang, udah ntar bagian doanya kiai aja deh. Kita memandang posisi pilkada serentak kemarin atau yang akan datang itu selalu lebih meriah ketimbang ketua majelis ulama yang ada. Kita nggak tahu ketua majelis ulama di Bekasi, tapi kita tahu siapa bupati Bekasi. Jadi kita umat Islam sendiri pun tidak menghargai, kurang peduli, atau membiarkan, oh, namanya begitu ya biarin aja begitu. Keliru ini, karena kita memandang kehidupan ini, kita sendiri yang mengecilkan agama. Orang yang pintar di dalam sebuah hadis disebutkan, yang pintar itu yang paling banyak bekalnya untuk kehidupan akhirat. Orang tua kita mungkin ya gak pintar-pintar amat seperti anaknya yang juara-juara lain sebagainya, banyak prestasi. Tapi paling banyak bekalnya itu orang tua itu untuk dia siapkan. Dia yang pintar karena tahu hidup ini akan mati dan akan ditinggalkan semuanya. Dia akan membawa diri dan raganya serta amal yang dia lakukan akan kembali kepada penciptanya. Dia bawa apa bekalnya itu? Paling banyak persiapannya, paling pintar deh. Makanya dulu orang banyak yang dia wakafkan dan lain sebagainya karena dia tahu itu akan, toh dia meninggal akan dia tinggalkan itu semuanya. Tapi Allah akan melihat amalnya. Itulah yang dulu orang lakukan, pemimpin dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan tidak. Jadi seringkali ini yang terjadi kepada umat. Nilai-nilai yang diajarkan keadilan itu apa, dianggap keadilan itu kalau sama, ada namanya kesetaraan gender, jadi laki dengan perempuan harus sama, baru adil. Komunis ingin menyamakan semuanya, tapi gak adil, malah zalim. Kan gak sama orang berilmu dengan tidak, orang kuat dengan orang yang tidak. Kalau sekarang kan kuota. Jadi kalau ada peraturan, misalnya untuk parpol, 30% pengurus harus perempuan. Itu udah keputusan, udah undang-undang. Nggak dilihat dia mampu atau tidak, yang penting dia harus perempuan. Jadi kita diminta untuk keluar, para ummahat ini, para wanita ini. Jadi kenapa? Karena biar sama, 30% aja masih diskriminasi. Ini keliru cara pandang terhadap makna adil. Sama itu bukan artinya adil. Sama bisa jadi artinya zalim. Orang yang pintar disamakan dengan orang yang bodoh, gak sama dong. Nah, ini yang menjadi masalah di kita.
Karena apa yang kita konsep-konsep yang diajarkan lain sebagainya, nilai-nilai yang diajarkan tadi, keadilan, pintar, kaya, miskin dan lain sebagainya, itu tidak dikaitkan dengan nilai Islam. Akhirnya dikaitkan dengan nilai-nilai materialis dan lain sebagainya. Ini yang membuat umat Islam itu menjadi jauh dari agamanya, dan karenanya akan menyebabkan diri kita itu menjadi rendah, dan akan mereka terus merendahkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada satu atau dua pertanyaan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang peradaban Islam ini, tanda-tanda pada akhir zaman, bagaimana Ustaz? Demikian tanda-tanda kebangkitan Islam. Peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang betul memahami dan melaksanakan Islam. Jadi Rasul itu punya individu-individu ya, dari kalangan sahabat Abu Bakar, kemudian Umar dan seterusnya, radhiyallahu anhum, semua itu adalah individu-individu yang kuat. Nah sekarang kita ini kurang individu-individu yang kuat itu. Jadi peradaban Islam itu hanya akan muncul jika banyak individu-individu yang kuat, yang dia kan hidup ini adalah khairun nas afa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Kita itu kekurangan individu-individu seperti itu. Jadi sepertinya makanya ya itu ada faktor luar juga, faktor eksternal ya, dilemahkan dari luar, kita tidak percaya pemimpin muslim seperti kekurangan ya, ulama kita seperti kekurangan. Sebenarnya salah satu faktornya tidak ditampilkan, tidak disosialisasikan, tidak didorong, tidak dibantu lain sebagainya. Sementara banyak yang sebenarnya kurang, tapi karena ditampilkan jadilah terkenal. Packaging diantaranya itu. Nah jadi kita ada individu-individu yang baik, tapi tidak ditampilkan seperti tadi itu. Jadi saya pikir bagaimana salah satu peradaban Islam ini muncul, lahirlah individu-individu. Kalau dulu banyak para sahabat rata-rata berkualitas dari mudanya, tabiin berkualitas, pemimpin dulu luar biasa, Sultan Muhammad Fatih umur 20-an itu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Roma. Roma dulu seperti Amerika sekarang, bahkan mungkin lebih besar. Bisa ditaklukkan sama pemimpin umur 20-an. Nah, kebayang. Itu prestasi dalam dunia. Begitu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Khalid bin Walid. Mana peperangan dia ikutin semua menang. Pengen mati di medan pertempuran, nggak mati-mati, matinya di atas kasur. Karena semua perang diikutin. Jadi ada sosok-sosok seperti begitu dalam ilmuwan, nggak terkalahkan oleh zaman. Imam Bukhari menghafal 1 juta hadis sekaligus sanad. Siapa yang bisa nandingin itu? Imam Muslim dan lain sebagainya dalam bidang hadis, dalam bidang Quran luar biasa. Apalnya 7 kiroah, ini kiroah hafes, kiroah sabengah itu dihafal. Bukan hanya Quran dihafal, hadis dihafal dan lain sebagainya. Dulu buku pun dihafal, hafal dan paham. Kalau sekarang nggak hafal dan hafal pun nggak paham. Jadi prestasi keilmuan itu luar biasa dulu. Individu-individu begitu kita ya. Ibnu Battuta itu udah sampai itu ke Sumatera dengan ke Irian Jaya, kita mungkin belum sampai ke Irian Jaya kita. Ibnu Battuta dulu aja ratusan tahun yang lalu sampai. Lalu perjalanan jauh lebih luas daripada Marco Polo. Jalan 28 tahun enggak balik merantau. Ini anak kita baru di pesantren di Jawa Timur, aduh udah kangen sama anak. Kasihan anak itu nanti makannya apa gitu.
mentalnya juga mental begitu. Kalau orang dulu kan dia orang dulu haji aja dulu naik kapal laut kan. Baratnya sekalian pergi haji sekalian didoain, bukan doain apa gitu. Ya semoga selamat lah balik. Kan orang dulu perjalanannya lebih sulit dulu zaman Belanda lain sebagainya. Kan tetap orang pergi haji. Kalau sekarang seperti wisata kali ya, enggak terasa. Jadi susah payah. Dan kadang kalau udah sampai sana enggak mau balik. Udah tanggung udah, kan begitu. Jadi individu-individu itu yang sekarang kurang. Nah, bagaimana terbentuknya individu itu enggak lepas dari pendidikan. Kalau ngarapin pendidikan seperti begini, agama cuma dipelajarin 2 jam dalam 1 minggu atau belajar agama itu cuma ada di pesantren kemudian enggak muncul. Enggak muncul. Dia ketika bicara ekonomi dia jihad. Nah, itu baru muncul. Ngajar ekonomi seperti orang yang berjihad, itu baru muncul. Bicara politik, pilkada DKI ini, harusnya mahasiswa politik dengan dosen politik itu di garda terdepan itu. Ini ustaz yang di depan. Dosen politik pada kemana? Ibaratnya begitu. Nggak muncul pejuang politik, dia praktekin dong. Belajar politik, ini kan udah menyentuh masalah syariah, akidah, gimana itunya. Nah, saya itu kekurangan kita Pak, kurang individu-individu yang menjadi mujahid. Mujahid itu bukan pergi medan perang, dia belajarnya berjihad, dia melakukan, dia bekerja itu berjihad, bukan cari untung. Untung itu cuma akibat saja daripada mujahadahnya. Bahkan rugi pun demi umat ibaratnya itu dia lakukan. Karena dia tahu ini cuma sementara dan permainan. Nah, kita kan kurangnya begitu. Padahal orang punya itunya, pengusahanya punya, tapi belum jadi mujahid. Banyak pengusaha di kita, tapi belum jadi mujahid. Banyak birokrat di kita, tapi belum jadi mujahid. Dosen di kita, tapi belum jadi mujahid. Mahasiswanya belum jadi mujahid. Tapi kalau setiap orang ibu-ibu banyak, didik anak biasa. Tapi kalau ibu itu Imam Syafi'i, ibunya itu biasa saja dan gak ngerti agama, tapi dia seorang mujahidah. Dia menyiapkan Imam Syafi'i seperti itu. Kan banyak juga kadang-kadang ada kasus ya, orang tuanya gak punya apa-apa tapi berhasil. Dia menjadi orang di belakang layar. Nah, kita itu kurang seperti begitu. Jadi seakan-akan jihad itu dipikir kalau medan perang. Gak ada perang, ya gak perlu jadi mujahid. Keliru. Dosen itu kalau ngajar bukan karena fee-nya berapa, jadi mujahid. Itu yang kurang Pak. Nah, itu yang perlu dimunculkan jadi dari umat. Silakan jika masih ada lagi yang lain. Yuk. Bagaimana kira-kira supaya muncul mujahid, supaya kita masyarakat supaya muncul mujahid kan berasal dari kesamaan. Ya. Jadi yang penting pertama kali adalah adanya pengetahuan dulu. Tadi perlu tahu dulu konsepnya. Tahu kalau misalnya belajar itu bukan untuk UN, bukan untuk kerja, tujuan belajar itu. Orang tuanya juga mendidik anaknya bukan begitu. Jadi dikenalkan, dikasih tahu dulu landasannya. Orang berusaha tujuannya bukan untung dulu, dikasih tahu. Tapi tujuannya itu adalah untuk dengan hartanya dia justru akan mengembalikan lagi kepada agama. Itu intinya. Jadi kalau resiko, nggak apa-apa. Contoh, kita 200 juta umat Islam, tapi minyak goreng kita kan bukan diproduksi oleh Muslim. Padahal produsen Muslim ada. Kemana? Ya mungkin susah, ribet, untungnya tipis. Lebih bagus ekspor keluar. 200 juta umat Islam, minyak gorengnya hampir nggak ada yang Muslim. 200 juta umat Islam, partai politik Islam masih ada. Gubernurnya masih ada secara politik, tapi secara ekonomi minyak gorengnya hampir nggak ada. Atau di sini ada yang punya? Nggak ada kan? Hampir nggak ada. Berarti lebih
kondisinya lebih buruk gitu loh. 200 juta. Nah, saya bukan orang yang tahu ekonomi ya. Cuma kok bisa? Untuk minyak goreng aja kok kita nggak bisa buat. Apa sih masalahnya? Nah, kalau muncul mujahid, dah jangan pikirin untung. Yang penting ada dulu. Masak untuk minyak goreng aja tiap hari kita harus bergantung kepada mereka. Di mana kemandirian? Bergantung itu artinya menjadikan mereka sebagai wali. Itu artinya. Aulia, aulia itu artinya bisa, jadi artinya penolong. Jadi kita menjadikan mereka sebagai penolong. Gimana mau maju? Untuk minyak goreng saja yang sederhana. Jadi kenapa? Mana yang pengusaha? Apa nggak ada yang bisa buat? Nah, tapi kalau muncul mujahid, seperti mungkin Utsman bin Affan seperti dulu kan? Apa sih masalahnya? Saya berikan. Penting orang bisa minum di situ. Nah, sekarang ini kemana? Masa ustaz lagi yang mikirin? Saya memang mikirin itu juga sih. Harusnya kan pengusaha dong. Nah mungkin itu tadi kurang. Karena dia berpikir bisnis itu ya untuk duniawi, bukan untuk perjuangan. Nah ini yang perlu ketika orang belajar ekonomi, ditanamkan kamu dengan ilmumu itu nanti bukan untuk mikirin diri sendiri dan keluarga. Akan harum namanya. Nah, orang yang berpolitik juga dikasih tahu, politik itu adalah amanah, bahkan lebih berat. Kenapa? Ngurusin masyarakat. Hati-hati loh, ngurusin diri sendiri aja gak beres, mau ngurusin masyarakat. Dan kejadiannya kan banyak, ngurusin diri sendiri banyak gak beres itu. Jadi pola pikir dulu yang paling pertama ditanamkan. Birokrat juga begitu, ini adalah amanah. Kalau sekarang kan tidak menyadari itu. Jadi kesadaran dulu perlu. Nah, untuk munculkan kesadaran tentu perlu ada ya ceramah atau proses pendidikan. Nah, kemudian perlu dukungan. Karena kalau enggak luntur sendiri, terlalu berat masalah yang dihadapin. Muak, hilang. Nah, perlu berjamaah. Sekarang ini umat ini perlu berjamaah. Kalau dibiarin dia sendiri susah. Berjamaah pun mungkin masih kalah. Belum tentu juga berhasil. Itu sudah berjamaah, belum tentu. Karena besarnya masalah. Nah itu Pak yang perlu itu. Pengetahuan dulu, kemudian ada jamaah. Ada yang mendukung, jangan biarkan sendiri. Jangan berpikir kita itu ngurusin diri sendiri. Oh itu bukan urusan kita. Keliru. Biarpun itu bukan urusan kita, tapi kalau itu membawa manfaat bagi umat, itu adalah urusan kita. Kan begitu seorang muslim. Dan hadisnya juga begitu kan, man lam yahtam, atau siapapun yang belum memikirkan, gak memperhatikan urusan umat Islam, atau bukan dari pengikutku. Begitu bedanya. Ya, mungkin mengingat waktu juga yang terbatas, mohon saya dimaafkan jika ada yang khilaf. Tapi intinya Bapak dan Ibu sekalian, masalah umat ini bertumpuk-tumpuk, sangat besar. Oleh karena itu kita perlu menyadari masalah itu. Kalau kita tidak memperbaikinya selama kita hidup, kita akan mewariskan masalah itu kepada anak-anak kita. Dan kehidupan anak-anak kita, cucu kita nanti akan jauh lebih berat daripada kehidupan kita sekarang. Kalau kita membiarkan masalah ini terus terjadi, maka kehidupan anak-anak kita nanti akan menjadi lebih sulit daripada kehidupan kita. Akan lebih jauh mereka daripada agama. Oleh karena itu perlu kita yang tahu memberitahu kepada yang belum tentu tahu, mengajak yang belum tentu tahu. Jangan pasif, jangan diam, jangan biarkan masalah yang ada ini menjadi urusan ustaz.
Jangan biarkan yang menjadi masalah ini hanya urusannya kepada ekonom. Tapi marilah kita semua yang tahu bergerak dan ikut aktif berpartisipasi, biarpun kita tidak mengerti, paling tidak memberi dukungan. Karena kalau kita biarkan hanya mereka yang melakukan itu, bahkan tidak dilakukan, harusnya kan tadi dosen politik dong, itu pun mereka tidak lakukan, dan kita juga tidak mau melakukan, enggak terjadi perubahan itu. Jadi jangan diam, jangan biarkan, jangan pasif. Kita ini udah lemah dan akan menjadi terus lemah, kecuali kalau kita kemudian pelan-pelan bergerak untuk mengubah itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.